Meski telah diprotes mayoritas warga karena banyaknya lalat, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, belum akan menutup langsung kandang ayam di RW 4 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebok yang telah banyak diprotes warga. Hari ini kami mengundang rapat koordinasi terkait dengan aduan warga Dungsari, Duku Sampet, terkait dengan keberadaan peternakan ayam potong. Dan ini sudah dihadiri tadi dari pemilik usaha, kemudian juga dari unsur kecamatan, dari unsur perangkat desa kita undang. Dan dari hasil keterangan pemilik usaha, sejak tahun 2002 belum memiliki izin. Oleh karena itu tadi sepakat terdapat kepada pemilik usaha, mumpung di sini kami sarankan untuk langsung ke MPP untuk mulai konsultasi dan juga mengurus izin usahanya. Jadi nanti ada izin MP dan juga izin daftar untuk peternakan. Dan alhamdulillah semua menyepakati dan kami juga mengimbau warga selama proses perizinan ini juga ikut menjaga situasi di masyarakat agar nyaman. Pak, itu kenapa nggak langsung katakanlah warga kan mintanya dibongkar dan itu juga nggak ada izin usaha, kenapa nggak langsung ditutup aja atau harus ada proses-prosesnya gitu Pak? Ya, jadi dalam hal penegakan aturan kami punya SOP, kami harus hari ini, mulai hari ini, tadi sudah sampaikan kepada pemilik usaha, karena yang bersangkutan belum usaha, untuk penutupan usaha kami sesuai aturan harus mengajukan surat peringatan. Dan hari ini surat peringatan yang pertama kami layangkan kepada pemilik usaha. Jadi, nanti juga setelah 7 hari kami layangkan lagi surat peringatan kedua, dan 3 hari berikutnya juga kami layangkan peringatan ketiga. Mudah-mudahan sebelum peringatan ketiga izin itu sudah bisa selesai, dan juga kami juga mengimbau warga untuk menghormati hak pengusaha. Manakala dari pengusaha sudah menanggapi semua peraturan, persyaratan dan sebagainya, mohon untuk bisa dijaga. Dan kepada pemilik usaha juga kami sampaikan untuk ya menjaga lingkungan sosial juga. Andaikan nanti surat izin usahanya tidak terbit, nanti konsekuensinya gimana Pak? Ya harus tutup usaha. Atau begitu. Ya mudah-mudahan lagi, mudah-mudahan sebelum peringatan ketiga sudah bisa keluar izin. Itu jadi